Masya Allah, alhamdulillah ya Allah. Kalau bulan Ramadan ini ya Allah, bulan yang berkah, sekian berkahnya kenyang. Masya Allah, alhamdulillah ya Allah. Kalau bulan Ramadan ini banyak makanan yang ngasih, beda dengan bulan lain-lain. Masya Allah, saking banyaknya, kenyang kali ya Allah. Kita sanggup sholat dan enggak nih. Tengok nanti lah. Pengen duduk dulu istirahat. Menapel dulu lah. Sambil. Kenyang. Alhamdulillah. Banyak juga ya. Rupanya. Iya. Apa namanya? Mudah-mudahan Ramadan ini konsisten kita kan. Alhamdulillah insya Allah kita mencoba ya bersama semampu kita untuk memperbanyak amal. Masya Allah. Terutama malam-malam pertama tarawih. Masya Allah. Ngapain? Ya namanya kita berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mengucapkan salam itu yang tinggal di sini itu yang baru jalan. Ya kami lah yang berjalan. Ya udah ngapain suruh aku mengucap salam? Enggak. Kan tadi belum salam, aku udah Nggak salam dulu. Sabar, ini kan masih ada beberapa menit lagi. Tunggu lo baru siap. Kenyang kali. Ngapain? Ya buka lah. Kok banyak makanan ini, nanti dari mana? Kan udah puasa. Orangnya baru mau tarawih malam ini. Puasa pertama. Apa pula tarawih kami belum dari semalam. Antum di masjid mana? Buka sama masjid. Kabar dah beredar. Kapan Bapak Del malam inilah satu Ramadan. Isbat tadi sore hari ini. Kemarin aku udah puasa. Kemarin aku udah tarawih hari ini mulai puasa. Itu makanya antum tarawih di mana? Iya. Kita kan belum. Kan udah beredar masjid yang lain sebelah. Yuk. Antum tinggal di mana? Soalnya di HP udah beredar di media-media itu udah beredar. Sidang isbatnya aja baru tadi sore. Allahu Rabbi, itulah kawan nih semangat. Di situ sidang isbat situ antum buka puasa. Modal-modal semangat itu itulah kawan. Antum satu Ramadan aja baru tadi sore. Tadi maghrib tadi. Ya nggak tahu lah aku kemarin nggak puasa aku ikut orang. Aduh, kata orang hari ini puasa. Aduh, hari ini malam kemarin tuh tarawih hari ini kita baru puasa tarawih dia udah buka puasa udah kenyang ya udah nggak sanggup lagi habis semua air pun nggak ada sisa ini kosong. Aduh gawat kawan nih. Nama juga bulan Ramadan. Bulan Ramadan kan bulan Ramadan besok baru mulai. Malam ini kita tarawih sebagai satu Ramadan. Baru mulai Ramadan. Ini kapan? Siapa yang ente ikuti? Ya aku ngikut apa kata orang kemarin. Kata orang kemarin tarawih puasa. Gawat kawan. Ya aku nggak tahu lah. Aku nengok media adalah kawan kita yang cemburu. Media sosial betul juga. Modal semangat kawan. Aduh rusak kita. Kenapa emangnya? Ada yang salah emangnya? Ramadannya baru mulai hari ini. Iya. Malam nih. Jadi puasa semalam tuh. Hari ini puasa hari ini buat siapa? Siapa yang Bapak Del ikuti? Ya, ada yang ikut orang, ada yang orang itu puasa. Kemarin puasa ada puasa orang tuh. Mungkin ini yang dinamakan hari-hari yang diragukan. Iya, betul. Kok hari-hari yang diragukan? Antum dengar dulu kata Mabil. Aku udah beredar bahwa malam kemarin itu tarawih, hari ini kita puasa. Iya, betul. Ada di Nabi SAW itu yang berkata, barang siapa yang berpuasa di hari-hari yang diragukan, maka sesungguhnya ia telah bermaksiat kepada Abu Qasim. Abu Qasim itu maksudnya Rasulullah. Ya, hari-hari diragukan itu maksudnya apa? Hari-hari yang belum ada keputusan dari pemerintah gitu. Mesti jadi kan dia satu hari atau dua hari sebelum Ramadan itu. Mesti kali. Iya, mestilah. Ini kan enggak diragukan. Antum ini pasti. Malam-malam itu taat pemerintah. Taat pemerintah. Kena balik dia. Perkataannya. Apa dalam perkara? Kan enggak mesti pemerintah menengok bulan Ramadan. Bulan tuannya. Antulah. Tinggal di mana? Kalau enggak mau tiga itu dari Indonesia nih. Keluar antum. Nah, kita kan nengok bulan. Iya, betul. Nah, hilanglah dan nampak dia. Dari mana antum nampak mana? Pemerintah bilangnya baru hari ini. Bang terdiasa loh. Berdasarkan ru'yatul hilal kecuali antum dalam metode lain dalam Mungkin satu sisi yang ada yang pihak yang lain itu kan mungkin ada metode lain. Makanya nak ikut ke situ. Oh, ke situ. Nampak bulan Ya mana tahu dia bulan ada metode lain. Bulan dan maghrib ini nampak. Iya, betul. Jadi sekarang ikut siapa?
Ya aku ikut yang kemarin lah. Siapa yang kemarin tuh? Aku harus jelas. Ya aku ikut orang. Oh jadi ikut kawanku kemarin tuh katanya kita besok puasa ya. Oke. Jadi Bang Fadil nggak punya. Berarti udah puasa nih. Berarti Bang Fadil nggak punya patokan tersendiri itu dalam diri Bang Fadil ikut siapa gitu? Bukan patokan kan kita itu berbeda-beda. Mungkin dalam metode itu lah kita mungkin berbeda. Nah. Iya maksud anak kan dalam diri Bang Fadil lah gitu. Ya aku di mana mengikut orang-orang yang kebenaran. Ya. Kebenaran. Dari mana kebenarannya? Jadi orang-orang jadi pemerintah itu enggak benar. Ramai juga di situ. Bun. Nah, cuma kan mungkin ada pihak-pihak materi lain. Saat Indonesia nih baru puasa besok. Ya. Malam ini mereka tarawih. Iya, betul. Itu keputusan langsung dari Menteri Agama menyampaikan. Ya mungkin ada pihak lain kan ada metode lain. Isbat. Iya. Kan enggak satu metode dalam menentukan hilal itu. Iya, makanya sekarang katanya Bang Fadil berarti ikut yang lain gitu. Waduh, makanya Bang. Kan sama aja berarti puasa Ramadan udah selesai. Iya, enggak masalah ya, sih. Kan masih sehari kan enggak iya. Mesti. Iya, cuman kan kita kan lebih afdolnya itu lebih ikut pemerintah sebenarnya. Karena ahlu sunnah itu bersama pemerintah. Iya, betul. Jangan semalam kita bilang kita tidak pemerintah. Enggak, gawatnya masalah puasa biar cepat udah puasa kita biar cepat aja. Iya, gawatnya nanti bang Bil mana yang lebih kurang puasanya itu yang diikuti. Ah itu mana yang cepat hari rayanya itu puasanya ikut yang sini, raya ikut yang sini. Nah itu bahayanya. Raya itu kan ada 29 ada 30. Ya. Kan enggak mesti ada kita lihat aja ke depan. Mana yang cepat hari raya itu ikuti. Hah? Enggak lah kita pengikut di mana yang ramai di mana kebenaran berarti atas dasar di mana yang mayoritas bukan mayoritas itu kan dalam menentukan metode kan ada banyak metode iya betul ya udah karena itu punya pemerintah iya anda tahu anda punya pemerintah mungkin di satu sisi lain kan ada metode sendiri itu mana tahu benar Rasulullah itu pakai metode apa ya apa hilal rukyatul hilal ya udah ikut itu antum itu dia apa kan ada metode satu lagi kan dari siapa makanya tuh? Berarti Bang Fadil ini bukan dari diri Bang Fadil sendiri tapi ikut-ikutan enggak ada di satu sisi ada metode lain kan ya ada cuma, boleh enggak ya sahabat mereka enggak boleh enggak boleh silakan ya kalau menurut mereka itu benar ya silakan ayah, kita kan enggak bisa salahkan kami kan tetapi kalau kita kembalikan kepada hadis-hadis Rasulullah pengalaman-pengalaman para sahabat dan Rasulullah itu menentukan satu Ramadan dari mana ru'yatul hilal ana tahu enggak tadi boleh enggak boleh enggak masalah itu nah, ya kalau mereka yakini itu benar ya silakan ya boleh enggak kalau menurut ana enggak kalau ana enggak enggak boleh kalau ana enggak enggak boleh enggak ya kalau ada pribadi kalau Bang Fadil tanya karena dia enggak kuat dia berdasarkan zone jangan pribadi ini kan dalam metode lain nah dan perkara agamaku atau enggak kalau ana lebih ikut ke pemerintah enggak ikut karena, dengan metode ya, ana bukan apa namanya itu apa apa intinya Bang Fadil karena ikut-ikutan tadi. Ana bukan ingin tahu pendapat antum. Ana tak ingin tahu. Emang boleh enggak? Habis. Hah. Satu peluk dia habis. Jadi yang ngasih ini. Ana jangan mengalihkan pembicaraan. Apa-apa. Kira-kira boleh enggak? Enggak boleh menurut Ana. Macam di lain. Ya menurut Ana, menurut ya berdasarkan ilmu pengetahuan yang agama enggak tahu, menurut agama boleh. Menurut agama boleh enggak? Apa? Yang metode lain. Enggak. Hah? Enggak. Yakin. Yakin. Kan ada metode lain. Iya, kalau Rasulullah enggak pakai metode itu? Iya, kan di satu sisi kan boleh. Iya. Bukan pertanyaan ya. Sekarang. Iya, dianjurkan tuh mungkin ada ini. Cuman di satu sisi kan mana yang okelah kita bilang. Kalau masalah dianjurkan, mana yang lebih dianjurkan? Yang Rasulullah melakukan. Memang betul. Kalau metode yang lain itu mungkin benar. Perhitungannya pakai matematika dan ilmu-ilmu lain sebagainya. Iya, satu sisi kan dia bukan melihat lebih akurat dalam, gitu. Dalam matanya. Maksudnya kan tidak ada metode lain. Tapi dalil yang ini lebih kuat. Karena kan jika suatu kaum itu melihat hilal, maka berpuasalah dia esoknya. Rasulullah. Iya, kalau satu sisi yang lain itu melihat hilal di situ cuma ada. Itu jelas. Ada sinabi di situ jelas. Kenapa antum cari-cari yang lain? Iya. Berarti dalam hadis Rasulullah itu mayoritasnya semua hadis mengatakan ru'yatul hilal, enggak ada metode-metode lain. Kalau ini lah istilahnya. Kalau yang dilihat oleh metode satu lagi, bukan metode ini. Betul ada hilal di situ. Sedangkan metode yang dilakukan oleh kemudian itu terlambat misalnya. Atau salah. Enggak mungkin salah. Metode lain itu enggak nengok hilal.
kapan dia nengok hilal? Dia pakai hisap namanya. Justru karena kemenang itu tidak nampak hilal, ini belum masuk Ramadan katanya. Iya. Begitu hilal ternampak, ini sudah masuk Ramadan. Dan puasa Bang Padil, Bang Padil jangan sepilihkan. Metode lagi itu tidak pakai hilal. Makanya dia tidak kuat sama hadis tadi. Enggak mengikuti kan hadisnya. Bang Padil, kalau masalah kita masalah kuatnya, oke, kita menurut mungkin hisap itu lebih akurat gitu kan. Tetapi bukan masalah akurat atau enggaknya. Ini masalah tentang ittiba kita kepada Rasul. Rasulullah itu pakai metode apa? Rasulullah dalam hadisnya, dalam riwayat-riwayat yang ada, itu pakai ru'yatul hilal dimanapun. Dan masalahnya kalau Bang Padil, ini kan masih ragu kita. Bang Padil, pemerintah kita itu gak mungkin dia pakai mata telanjang, Bang Padil, nengok bulan itu. Ini gak juga. Ah, ini pakai alat-alat juga. Alat apa? Hah? Mana ada pakai alat? Enggak ada lu. Namanya hisap kok. Ih. Kesal pula sama Bang Padil. Hisap itu apa? Bahasa artinya? Hisap hitungan. Hitungan. Ya udah, dari mana? Ya, dari mana ini? Oh, iya, dari hilalnya. Usnuzun dulu. Karena dia maka ada alat itu sendiri. Ya, dia metode metode perhitungan. Ya udah. Intinya, Ana tanya Bang Padil. Ini intinya langsung apa Ana betul-betul. Bang Padil ikut semalam itu karena info-info grup itu atau memang Bang Padil murni itu dari hati sendiri ikut itu? Ya, baca postingan kayak itu. Satu sisi apa baca postingan. Itu dia. Satu sisi ya Bang. Bang Padil, Abang Padil punya sahabat, Bang Billy sama Ani, bisa Bang Padil tanya kapan? Ini enggak ada konfirmasi, tiba-tiba udah buka puasa dia di sini. Juga semangat membara menyambut bulan suci Ramadan tuh. Jangan modal semangat kita Bang Padil. Kita ada istiadat untuk kita ikut pemerintah. Gini-gini mau ikut. Iya, lucu dia. Makanya gua kira mak gila kali bah kawan. baru ngajak tarawih dia udah buka puasa udah. Iya, tarawih. Udah tarawih kan aku tarawih nanti. Tapi tadi kenyang kali kan ya. Namanya juga baru buka puasa. Iya. Berarti udah satu Ramadan lagi. Udah satu puasa lah. Berarti tinggal berapa hari lagi memilih. Duluan dia hari raya nanti pada kita nih. Awas ya kalau hari raya ikut kami ya. Biasanya sama itu. Biasanya sama. Mana udah Rasulullah. Iya. Beda. Enggak, biasanya sama. Sama kalau duluan hisap ya. Kalau duluan Bang Padil nih. Biasanya. Telepon nih. Kalau apa? Enggak. Nih mau ngajak tarawih. Jadwal Bang Billy imam nih. Oke, datang aku. Peci ke mana? Sini loh. Jadwal dia imam nih ya, Ramadan pertama langsung. Oh, imam pakai jubah kau. Salat biasa pakai jubah? Iya. Itu kan yang antum nampak. Iya, betul dia. Antum kenapa beli jubah? Ngapain tuh, Pak? Ini ciri khas nenek moyang kita, sarung. Iya, ini kita kena dia kan. Antum loh. Kenapa pakai jubah? Nenek moyang nih. Ramadan tuh bulan yang berkah, ya, bulan yang suci. Kita iya, hubungannya apa? Berubah penampilan kita. Betul, betul. Dengan suci hati yang lapar. Iya, iya, masyaallah. Gaya penampilan itu dirubah. Harus pakai? Ya mungkin harus pakai jubah. Beli di mana nih? Jangan bilang harus, enggak. Merek apa nih, Bang Padil? Ini merek Al-Amwa namanya. Wih, cantik kali, Bang. Makanya. Loh kok sama anak lah, mau juga. Oh iya. Wih, tapi keren enggak, kali, Bang. Di dalam. Masya Allah. Cantik, banyak lembut ya sikit. Makanya ini bagi lah satu. Hah? Nanti lah di rumah ada tuh. Ada satu. Ada. Masya Allah, baik kali Bang Padil, Pak. Hah? Baik kali. Gratis kan? Mana ada jual. Gratis kan? Itu belakangnya. Urusan. Makanya harus. Habis ambil. Ih, kawat kau ini. Kayak lapar betul dia. Iya. Karena payah kali. Biasanya puasa pertama tuh, puasa yang lapar. Berat ya. Berat dia pertama tuh. Apalagi semua orang kayaknya belum puasa, antum sendiri udah puasa. Bahkan kampung ini aja belum puasa. Cuma ada. Nanti satu dua orang ada yang puasa. Ada. Oh, ada. Ada. Oh, mungkin yang lebih condong ke sana lah ya. Ya, kami ikut yang puasa sebelah. Iya, yang kampung sebelah. Kenapa ikut sebelah? Ya itu tadi kan rame juga. Tapi sebenarnya Bang Padil tadi salah memprediksi gitu kan sebenarnya. Kan nengok postingan itu kan. Satu sisi ya. Cuman ya mau gimana lagi gitu. Udah setengah hari gitu kan. Ya, terjadi. Jadi ya, kami besok lah kami puasa. Kami ikut pemerintah. Sama aja. Mungkin terawih sama. Samyak nau atona. Pemerintah. Siapapun yang terpilih pun pemerintah. Iya pemerintah. Kami minta hati. Itu urusan nanti itu. Itu lewat. Kok cuman enggak kan kami cuma bilang kami iya, taat. Kami taat. Karena kan sami nau atau ya, kita kami dengar kami taat. Ya kami taat juga, cuma enggak melanggar. Apa melanggar? Apa? Nah, maksudnya kami taat juga. Kau taat kan mendahului. Perkara ini kan mungkin ada bukan perkara ini mungkin ada diskusi-diskusi yang apa sedikit. Malah memang dalam anjuran agama itu kalau masalah-masalah ru'yatul hilal apa itu kayak ru'yatul hilal pembagian waktu sholat, nah itu dikembalikan ke pemerintah. Kita ikut pemerintah.
Ah, enaklah Bang Padel ya. Udah buka dia. Udah tinggal berapa hidup 9 hari lagi. 9 hari lagi. 9 dan 28. 28. Insyaallah Ryan sih oh, sama aja. Dah mendahului dia. Bahaya memang tuh. Bukan, biasa-biasa sama. Jangan biasa itu biasa apa? Belum tentu benar. Misalnya kami nanti belum masih puasa, teman dah ya. Iya. Nanti kan kalau dia sendiri rayakan nggak mungkin. Pergi dah ke kampung sebelah itu, tengoklah. Hantu punya makanan di mana? Ya, semua orang masih puasa. Ya. Kampung sebelah ada nggak ada saudara inti? Salah dan. Ya, ingat tuh bu, bang tadi baru dibacakan di bilang sama bang ini. Orang yang berpuasa di yaumul syak atau di hari-hari ragu itu telah. Nah ini gak ragu. Bermaksiat kepada Rasul. Bukan ragu ininya ya. Hari-hari sebelum puasa itu satu atau dua hari sebelum menjelang satu Ramadan belum. Itu dibilang keputusan. Hari-hari ragu. Hari-hari yang diragukan itu sebelum ada keputusan dari pemerintah ulil amri. Karena ragu, ini udah masuk satu Ramadan belum. Makanya jangan puasa dulu sebelum ditetapkan oleh pemerintah. Iya betul. Besok puasa. Iya kami sabikna wa ta'na. Kalau yang orang belum kalau orang yang tidak mengikuti itu gimana? Ya udah makanya ya, kita ajarkan. Nah itu bersalah, berdosa. Apa? Ya maksudnya? Orang yang nggak mengikuti apa jadwal pemerintah? Iya bukan salah ya, ya kita bilang salah sih. Sah nggak puasanya? Wallahu alam. Nah, ya yang ibadah siapa yang bisa menjamin diterima bangganya? Bukan. Maksudnya setidaknya ada larangannya nggak? Ada... Tetapi kalau Bang Badil bilang, apakah itu menjadi sebuah hal yang tidak baik, ya kami jadi tidak baik karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadikan patokan satu Ramadan itu dan satu Syawal itu melalui ru'yatul hilal. Nah, berarti, siapa yang berhak memutuskan? Pemerintah ulil amri. Kalau orang yang sebelum pemerintah itu dan menurut pemerintah Islam itu termasuk perkara yang baru. Ya maksiat faqad asa Abdul apa? Ya itu telah bermaksiat kepada Abdul Qasim. Abdul Qasim bermaksiat kepada Rasul. Itu termasuk bid'ah itu? Ya bid'ah. Kerasannya bilang karena anak punya dalil. Tapi anak juga dengan keterbatasan ilmu, anak bisa mengatakan bahwasanya anak ikut pemerintah. Wallahu alam. Bisa jadi mereka juga punya dalil. Ya, dalilnya enggak tahu. Berdasarkan itu. Tapi yang aneh salahkan Bang Padil, dia enggak punya prinsip karena baca-baca status sama postingan. Kita ini kan masih awam. Orang awam itu ikutnya pemerintah aja. Iya, cari aman. Ikut. Di hadis Rasulullah pun bilang yang apa namanya satu Ramadan satu Syawal yang menetapkan siapa ulil amri melalui ru'yatul hilal. Yuk udah boleh kita nih kayaknya nggak sholat nih ya, lanjut dulu masih kenyang ya bentar lagi kan masih apa? Percaya Bang Bil belum komat lagi semangat puasanya. Kami nggak percaya, kita ini percaya. Cuman kan tipu daya setan. Iya betul. Iya kan belum komat, belum apa. Masih... Itulah dia. Belum kemat. Belum kemat. Belum azan lagi. Iya. Saja ada siap itu. Iya, ayo. Nanti... Sholat isya berjamaah. Kalau tarawihnya nanti Bang Padil mau sendiri silakan. Tapi yang penting adalah sholat isya berjamaahnya. Iya, kan anak jaga keamanan dulu. Nengok situasi gak dulu. Ada. Aman baru. Insya Allah. Jadi tarawih nanti mau berapa rakaat? Tarawih insya Allah kita perbanyak. Ikut mana? 8 ya, apa 2-3? Ya, ikut, 11, yang paling 2-3. Banyak? Hey, 11 apa 2-3? 11 aja. Tapi apa yang paling boleh. Baik? Tapi yang lebih baik 2-3. Iya maksudnya. Tadi katanya yang banyak yang benar. Yang benar. Ya, satu sisi kan ada juga 11 baik juga. Iya. Ya. Berarti, yang baik. Berarti gimana tuh konsepnya? Ya udah 11. 11. Ya. Yang lebih sedikit. Yang panjang-panjang satu juz apa yang kulullah ahad? Lebih baik sikit tapi bacaannya aman daripada ya. Banyak bacaannya kencang. Yang banyaknya bagus juga tajwidnya, bagus juga bacanya. Memilih kan masya Allah. Ya udah bagi yang ikut. Ya udah ayo kita sholat. Mencari sini aja. Nunggu yang sebelah saya. Ah kan itu loh. Dia ikut di karena ikut-ikutan dia. Bukan ikut-ikutan kita. Anak ada kerjaan lain. Misalnya, apa kerjaan lain atau apa? Ya menjaga ini dulu. Habis itu ada kerjaan dari PRT di sholat. Jadi sholat terawih nggak nih? Insya Allah sholat tarawih. Kan tarawih itu kan nggak mesti masjid. Ya memang. Memang. Tapi udah dibilang paling nggak isanya ayo. Iya, ini bentar lagi. Ini saya siap wudhu dan sebagainya. Ya udah di masjid. Ya, dia udah rame di masjid. Biasanya kalau tarawih itu rame. Ya, rame. Sulap era. Sulapnya hilang.
Nah, itulah yang harus diamankan sebenarnya. Makanya itu anak terakhir. Oh, kerajaan keamanan terakhir atau dia. Kalau anak awal masuk, siapa yang menjaga memantau nanti? Masya Allah, itu penjaga penjaga. Allah memang. Anak ini tahu job desk tahu. Intinya satu Ramadan Ru'yatul Hilal. Jadi yang hari ini gimana? Ah itu enggak tahu, kita besar diri pada Allah ya. Oh iya, berarti niatnya udah ikhlas ya, karena Allah kan sebenarnya. Cuman karena awam belum tahu gitu kan. Ya, awam masih. Awam masih. Banyak yang perlu kita perbaikin. Kemarin jadi kubur. Jadi kubur. Apa pas kemarin? Iya, udah lama udah jadi kubur dah. Tapi yang belum Ramadan. Apa bukannya? Hah? Apa bukannya? Habis sambil. Ya menyambut Ramadan. Kena lagi kita. Bukan kan ada nanya. Apa hubungannya mas? Jarak kubur. Tapi masyarakat kita kemarin itu sehari sebelum atau dua hari sebelum kan jarak kubur ya dulu. Hah? Sejak kapan? Ziarah kubur Ramadan. Iya, ada urusan ya? Enggak ada. Enggak ada. Tunggu saya lagi mau ziarah. Iya, masih kami kemarin itu rame-rame masyarakat gua tengok di kuburan rame berziarah. Iya, memang awal lihat tuh rame kuburan umum tuh kan. Rame orang doa-doa situ tebar-tebar bunga gitu. Ya udah kan ziarah. Jual-jual ini. Ziarah jangan apa. Ngapain sih itu? Ramadan. Ya udah ziarah boleh enggak? Ziarah boleh. Ya udah, apa susahnya? Kenapa harus Ramadan? Ya, anak enggak bilang ziarah. Kalau Bapak dibilang ziarah boleh, ya ziarah boleh. Ya setiap hari pun ziarah boleh. Ya udah. Kenapa mau Ramadan? Ya kita mana tahu ziarah-ziarah itu mungkin teringat, mungkin ada saudara kita yang kehilangan bapak ibu. Hati-hati dengan kalimat. Ya memang kehilangan bapak ibu lah, makanya diziarahi. Ya udah, makanya itu mungkin di Ramadan kemarin itu ada, Ramadan ini enggak ada, mungkin dia kangen. Ya udah, setiap Ramadan gitu. Menjelang Ramadan. Iya, biasanya. Kalau di kampung ini ya misalnya menjelang Ramadan. Kalau orang Jawa bilang ya itu nyandran. Iya sih, nyandran kalau enggak salah. Nyekar bisa juga. Ah, orang-orang tuh bilang kayak gitu biasanya sebelum Ramadan datang ke kuburan itu, minta izin. Minta izin, nangis-nangis, tabur-tabur bunga sama air gitu kan. Nah, namanya juga orang lindung gitu. Kan? Rindung. Kayak gitu cara rindunya. Kehilangan. Mana tahu kemarin tahun kemarin kan ada sama mereka. Tahun ini kan entah Bang Billy ada anak awal enggak ada, enggak tahu ada kayak gitu. Enggak ada. Alhamdulillah awal belum pernah tahun-tahun. Ya maka dipernahkan. Makanya kalau bisa tahun ya, dari mana kita bisa pernahkan? Dari mana itu? Kalau ziarah ya pernah lah. Hampir semua orang mungkin pernah ziarah. Iya, itu maksudnya. Nah, ziarah boleh. Ya udah. Cuma ya masalahnya udah. Kenapa harus satu Ramadan, Bapak? Harus sebelum Ramadan gitu. Ya mungkin dia merindukan. Tahu ya, merindukan ini pasti Ramadan aja. Ya, bukan. Kecuali misalnya Bapak. Bukan, jadi gini ya. Di bulan Ramadan kan mungkin kemarin itu kumpul sama-sama. Bulan Ramadan memang khusus di bulan Ramadan. Berkah. Bulan ini suci. Iya, apa hubungan kata berkah sama tadi? Ada sepakat itu Bapak. Ada belum selesai ngomong. Iya. Jadi mungkin Ramadan berkah tahun kemarin itu mungkin mereka bersama-sama dengan keluarga. Kalau 5 tahun yang lalu? Hah? 5 tahun yang lalu? Lalu tetap ziarah. Ziarah. Khusus di menyambut. Iya, maksudnya di situ ya juga di Islam lain ada juga. Kalau ani ziarahnya itu bulan Muharram boleh? Silakan. Ya udah. Ya udah silakan. Ya udah, ani nggak ziarah di satu sebelum Ramadan. Ya kalau bisa ziarah. Kenapa harus kalau bisa? Enggak, kan tadi antum bilang rindu. Kenapa rindu ya pas Ramadan aja? Rindu lain aja juga. Cuman, kenapa? Itu dia. Aku tahu ada nih. Cuman, kenapa dia? Kayak orang tua tuh pasti kayak pas ke dapur di rumah nah, tiba-tiba teringat. Karena bulan-bulan itu berbeda dengan bulan Ramadan ini. Iya. Biasanya. Bulan Ramadan ini kan. Berkah. Jadi kalau kita ziarah sebelum Ramadan, insya Allah. Bulan Ramadan. Ziarahnya juga berkah. Mana tahu. Iya kan, bulan-bulan lain kan Rajab, Syaban kan juga berkah. Iya, cuman ini emang gak kayak Ramadan. Udah hafal kali jawaban. Ya wabillah. Namanya masyarakat kita kan sering ziarah. Gak ada. Alhamdulillah ini belum pernah ziarah dia. Ya makanya kalau bisa dicoba, kalau bisa ziarah lah. Dalilnya? Tidak lain. Ziarah kubur kan ada dalilnya sendiri. Tidak lain tidak dibuka, tidak lain dan tidak bukan. Ketika menjelang Ramadan itu kenapa mereka ziarah? Karena dinilai di situ kok kita berziarah menjelang Ramadan. Ada nilai khusus ibadah khusus. Insya Allah akan mendapatkan pahala khusus khusus. Itu yang salah. Itu tidak. Dari mana tadi? Dia bilang lagi. Karena nggak bersosial. Pada asalnya kan ziarah itu diharamkan. Ya. Awalnya. Nanti. Baru Nabi membolehkan. Tujuannya apa? Mengingat kematian. Ya, pertanyaannya, apakah harus di awal Ramadan menyambut Ramadan? Kenapa nggak hari-hari lain bisa dimanfaatkan? Kenapa mau Ramadan ya kita ingat mati? Iya.
itu. Ya ada lain kita ingat juga. Kenapa gak ziarah pasti ngatain gitu. Kita ziarah juga, cuman intinya ini kayak spesial aja gitu. Nah, itulah dia. Nah, itulah yang itulah dia. Duduk gak ya? Ada yang spesial Bapak Din. Bapak jadi nggak ada nilai spesialnya. Kalau nilai spesial itu aja. Harus ada dalilnya Bapak Din. Contoh salat tarawih spesial tuh kan? Spesial kan? Halanya besar. Dan memang ada. Karena ada waktunya memang dia khusus di bulan Ramadan dan dilakukan oleh Nabi. Sedangkan ziarah di awal Ramadan. Semua muslim melakukan. Ada nggak? Ya kami mengambil khusus dalil. Mana dalilnya? Yang penting baik. Ziarah kubur itu boleh baik. Baik. Ya memang enggak ada. Itu enggak masalah ya. Ini kan kubur. Perkara untuk nantung apa aja untuk kebaikan. Atau mungkin anaknya jauh. Jauh dari misal dari luar kota atau iya, dari negara. Kenapa kok jauh? Habis itu mau Ramadan ini datang ya gitu. Dan waktu cutinya itu atau liburnya itu di Ramadan itu. Dia enggak. Kalau gitu mungkin masuk akal. Masuk di akal kita. Dia enggak punya waktu lain selain waktu ini. Boleh. Tapi tetap juga jangan diniatkan ketika menjelang Ramadan itu ada nilai khusus dia, itu. Ada khusus. Enggak ada. Ziarah aja. Ziarah memang baik, enggak ada hubungannya sama. Tapi sih setahu Ana, pernah Ana juga berbincang-bincang dengan warga, itu tujuannya untuk melepas rindu katanya. Itu aja. Kenapa rindunya mau Ramadan? Melepas rindu berkunjung ke makam orang yang kita sayangi karena bulan mulia akan datang. Katanya gitu. Biasanya minta izin. Minta izin maaf. Gitu. Kan aneh gitu. Kenapa itu dia? Enggak. Kalau yang terikat-terikat waktu itu bisa dinilai. Bapak di pasar bersering loh kita sampaikan soal itu Bapak Dio. Iya kan udah bertanya. Ya udah sekarang udah kita jawab. Enggak ada itu ziarah kubur. Kalau mau ziarah menjelang Ramadan. Ziarah menjelang Ramadan. Kenapa enggak hari-hari lain di bulan-bulan lain kan bisa ziarah? Bukan enggak boleh ya ziarah. Oh, iya, ziarah boleh. Menjelang Ramadan sebenarnya boleh juga. Cuman enggak ada nilai pahala khusus di situ. Iya, betul. Okay. Panjang lagi lah, Bapak Dio. Salah. Bukan kalian dulu. Enggak betul kawan nih. Awas ya enggak tengok aja. Iya orang enggak mana turun terakhir. Kami mau sholat nih. Sebagai tarawih pertama, semoga istiqomah sampai di akhir Ramadan. Oke, assalamualaikum. Tarawih. Ayo cepat. Insyaallah. Assalamualaikum. Salam.